saya Layati selaku penyuling di Bunga Tani Kota Ambon di Dusun Keranjang Desa Wayame. Dengan adanya kegiatan pelaksanaan Maluku Expo ini di Makassar di hari pertama dan hari terakhir ini, banyak yang kita tidak pernah mengalami di Ambon, di sini kita dapat harapan besar, penjualan besar, yaitu baik itu secara pembelian secara tunai. Yang saya lakukan ini adalah pembelian secara tunai. Ya, dan kemudian ada beberapa customer-customer yang melakukan pembelian dan penawaran apabila kita tiba di Ambon. Karena iya, dalam jumlah besar. Itu nanti dikirim? Iya, nanti kita kirim lewat jasa pengiriman. Karena pada hari ini mereka sudah datang, barangnya sudah habis, lalu mereka akan melakukan penawaran secara pesanan. Saya yang paling dicari yaitu dua, yaitu minyak kasuti dan minyak serai merah. Kalau minyak serai merah itu untuk apa? Minyak serai merah ini fungsinya untuk sebagai obat gosok, tapi untuk mengurangi pegalinu, capek-capek, dan juga sakit gigi. Itu yang dicari? Sebagai pelaku UMKM di sehat sempatnya ya, karena produk kami Mintagu sangat diterima di sini ya. Hari pertama penjualan Mintagu sudah 80% ya habis ya, dan hari kedua sampai setengah hari saja semua produk sudah habis. Jadi dan kebetulan dengan kegiatan ini kita mendapatkan distributor di Makassar yang bersedia untuk kita punya Mintagu untuk mereka ditunjukkan di seluruh Makassar, dan nanti malam kita akan bikin perjanjian seperti apa bergerak di bidang aneka kerajinan bunga kering dan batok kelapa. Selama kegiatan pameran dari tanggal 4 sampai tanggal 6 pada saat ini bagus sekali, karena hari pertama itu biasanya belum terlalu banyak pembeli, tapi ternyata hari pertama itu sudah terima. Saya juga harus kedua, saya ini sangat positif sekali ke depan untuk para pengusaha ini. Saya lewat sedikit mantap.